Wahyu 21 pada ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yakobus 1 ayat 19 sampai yang ke-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yesaya 41 pada ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Ayat 6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dengan permohonan dan ucapan syukur. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati.